Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Rumah Taman. Channel yang akan membahas, merangkum, mereview segala jenis tanaman hias dan khususnya tanaman hias aglonema. Oke, bagaimana kabar teman-teman Rumah Taman semuanya? Semoga yang sedang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam hal apapun, rezeki yang melimpah, angan-angan cita-cita semoga segera tercapaikan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini seperti biasa kita ingin mengajak teman-teman Rumah Taman untuk mereview aglonema lokal yang pastinya geminjal. Ya, betul sekali, hari ini kita sedang berada di Misoplan. Pastinya teman-teman Rumah Taman sudah banyak yang menantikan kita datang kembali ke sini. Nah, bikin heran ya teman-temannya, seperti biasa selalu bikin heran, terpukau, terpesona dengan koleksian aglonema yang ready di Misoplan ini. Di era cari barang yang sangat sulit, Misoplan tetap eksis dengan barang-barang yang geminjal, banyak dicari. Nggak cuma size-nya yang babyan, tapi baby itu diselingi dengan warnanya yang geminjal dan ID yang memang lagi dicari. Wah, kalau ini harusnya banyak yang borong ya. Kalau kita lihat nih, sebelum kita tag video ini, saya lihat-lihat dulu. Ini barang-barang yang lagi memang dicari, lagi diburu para pecinta aglonema di Nusantara. Pokoknya ini pintar banget Misoplan cari barangnya. Display barangnya itu memang barang-barang yang lagi banyak diburu ya. Dan memang kebanyakan rata-rata babyan, remaja, bahkan nanti yang indukan teman-teman ada. Ada yang ginuk-ginuk, masih warna merah, godinera mereka juga ready. Oh, simak aja sampai selesai, jangan di skip-skip videonya. Siapa tahu nanti ada aglonema yang ready di sini dan lagi dicari sama teman-teman Rumah Taman. Dan juga ya, kalau di Misoplan setiap video baru berarti barangnya baru. Dan alhamdulillah memang terima kasih banyak buat teman-teman Rumah Taman yang sudah selalu melarisi, beratensi, memborong, membeli aglonema yang ada di Misoplan dan juga khususnya di video-video yang ada di channel Rumah Taman. Pokoknya antusnya terima kasih banyak, top, well groomed. Kalau gitu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya channel Rumah Taman lebih maju dan berkembang. Saya juga lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang pertanaman hiasan dan peraglonemaan yang ada di seluruh Nusantara. Kalau gitu ini dia Misoplan. Ya oke teman-teman, jadi kita langsung masuk ke videonya. Sebelum kita review satu persatu, coba kita intip tipis-tipis dulu stok aglonema yang ready di Misoplan kali ini tuh ya. Ini kebetulan kayaknya dua rak ini yang diredikan, memang banyak banget dan semuanya barang-barang geminjal, bikin gembreget. Catherine so koyong ini, masya Allah, just gitu untuk koleksian yang diredikan di video ini di Misoplan. Selalu pokoknya well groomed semuanya. Yang di sini pun juga barang-barang mopuk-mopuk ya. Tuh warna-warna geminjal-geminjal. Bayuh, merkah-merkah kayak gini. Oke, langsung saja nggak usah berlama-lama. Kita sapa pemiliknya Mbak Rizka. Assalamualaikum ya, Mbak Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Mbak Rizka ya? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat, gembira, semangat, ceria. Ceria. Seperti aglonema ini yang bikin ya. Semangat kita juga nih Mbak Rizka pastinya ya. Yes. Ini ngomong-ngomong gimana Mbak Rizka kok di era cari barang susah tapi Misoplan tetap eksis dengan barang-barang yang seperti ini. Cari ini di mana aja nih Mbak Rizka? Carinya kita keliling-keliling. Nah, keliling-keliling pastinya. Dan ya. Juga selain ambil dari petani-petani mungkin Mbak Rizka juga bertani sendiri ya. Jadi misal pas tayang gini nanti ambil taniannya sendiri beberapa mungkin gitu ya. Yes. Nah, dan mungkin juga punya kenalan-kenalan petani yang memang bertaninya luar biasa.
Pokoknya support petani lokal, support aglonema lokal, 100% lokal. Kita langsung review, Rizka. Langsung review. Okay. Apalagi ini di awal bulan, pastinya teman-teman ya pas banget ini untuk memperbanyak aglonema dengan cara membeli. Kita mulai dari apa ini? Kita mulai dari lotus rumpun 2. Ada lotus rumpun 2 ya. Ini di daun 2+, daun 2+. 2+. Asli rumpun ya, pelgol. Dibanderol berapa? Ini Rp285.000. Oke, 285 untuk aglonema lotus delight rumpun 2 ya. Rumpun 2. Nah, biasanya satu pohon kalau 2 daun 2 daun 2 seperti 150-an. Nah, ini mumpung rumpun 2 kan harganya lebih gurih ya. Gurih. Monggo, lanjut lagi. Lanjut lagi ke Minion. Ada aglonema Minion daun 1+. Daun 1+. Masih bawah daun pancing ya. Ya. Nah, kalau kita lihat daun pancingnya belum tumbuh. Belum tumbuh. Nah, biasanya kalau di misoplan kalau pelgolan bawah daun pancing, kalau misal daun pancingnya belum tumbuh ya insyaallah masih spektani. Spektani. Karena juga banyak reviewnya itu banyak yang jackpot kalau beli di misoplan. Ya. Nah, ini berapa ini? Ini Rp125.000. Rp125.000 mawon teman-teman yang cari Minion ekonomis, insya Allah masih spektani. Ya, semoga saja rezeki. Gurih, lanjut lagi. Lanjut lagi ke Minion lagi versi ada rumpun 2. Minion rumpun 2. Nah, seperti ini contohnya, ini bawah daun pancing ya. Pancing. Ini sudah rumpun 2 kalau yang ini. Oke, yang satu kuncup lagi mau berdaun, yang ini daun 2 ya. Daun 2. Kena berapa yang ini? Yang ini Rp215.000. Nih, Minion rumpun 2, Rp215.000 ya. Nah, yang pengen rumpunan Minion merawat dari kecil silakan. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Rubicura. Nih, Rubicura ready daun 2-an. Ready daun 2. Nah, seperti ini ya ukurannya, daunnya udah langsung bulat-bulat. Khas Rubicura. Kena berapa ini? Yang ini Rp200.000. Rp200.000 untuk aglonema Rubicura daun 2 ya. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Rubicura lagi. Ada Rubicura lagi, size-nya lebih gede kalau yang ini. Size lebih besar. Sama daun 2 juga tapi udah ada pupusnya itu ya. Ada pupus. Dan naik. Oke, kalau yang daun 2 lebih gede berapa ini? Ini Rp225.000. Oke, Rp225.000 untuk Rubicura. Daunnya pun langsung bulat-bulat ya. Bulet. Khas Rubicura. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Gabriel Merah. Ini gabriel merah. Ini yang Bariska punya pun gabriel yang benar-benar merah. Ya. Biasanya ada yang merah-merah tapi kayak golden-golden gitu ya. Oh. Nah, kalau yang ini dia benar-benar merah. Nih, secara detail looknya seperti ini. Dirasa kurang detail nanti langsung ke WhatsApp aja ya Bariska ya. Oke, gabriel merah seperti ini dibanderol berapa? Ini Rp350.000 aja. Rp350.000 udah dapat gabriel semewah ini. Asli gabriel merah ya. Merah. Bukan yang golden-golden. Lanjut lagi setelah lanjut gabriel lagi merah. RL merah. Wah, ini RL merah gede. Gede. Kalau ini dikeluarkan yang gedean, tapi nanti mungkin bebiannya ada kemungkinan. Biasanya ada kalau RL di sini yang bebian. Oke. Ini ada RL merah dewasa siap induk kayaknya ya. Size-nya ndelundeng banget. Bongsor, merahnya pun juga ramah kakat api iki. Langsung dijelengkan mawon kena berapa ini? Yang ini Rp1.000.000 aja. Rp1.000.000 semewah ini Mbak Rizka. Semewah ini RL merah. Saya tadi nebak mungkin satu lebih, ternyata Rp1.000.000 pas. Enggak, segede ini. Pokoknya kasih best price untuk teman-teman rumah taman di awal bulan. Mantap. Yuk yang mau RL merah segede ini. Warna mewah, mopuk. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Golden Hope. Ada GH ready. Ini daun 3 ya. Daun 3 ya. Seratnya kemerah-merahan. Kayaknya bakat bagus ini ya. Baru daun 3, seratnya udah seperti ini warnanya. Kena berapa ini Pak Rizka? Ini Rp375.000. Oke, Rp375 untuk mendapatkan Golden Hope daun 3. Calon bakat bagus ya. Oke, next ID. Next lagi ke Golden Hope lagi. Masih ada Golden Hope lagi. Ini daun 4+. Daun 4+. Satu nih. Pancing ya? Ya. Nah, ini satu ini. Daun pancing. Daun pancingnya yang ini, teman-teman. Ini ya. Ini aktifnya daun 4+. Daun 4+. Warnanya juga kelihatan sudah bagus juga dan seger. Sehat pokoknya. Seger, ya. Oke, kena berapa ini? Ini Rp425.000 aja. Oke, Golden Hope yang daun 4+ ya, bawa daun pancing, teman-teman. Ini Rp425.000 mawon. Langsung dintop. Oh, lanjut lagi. Lanjut lagi ke Fitri. Ready Fitri ekonomis. Fitri ekonomis. Daun 1+ ya. Ya. Nah, siapa tahu ada yang cari Fitri, monggo-monggo yang masuk listnya cari Fitri. Mumpung ada yang gurih berapa ini? Gurih ini Rp185.000. Oke, Rp185 udah mendapatkan Fitri daun 1+ ya. Daun 1+. Yang cari Fitri harga di bawah 200 ini solusinya. Solusi. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Angel Wing. Nah, ini ada Cochin Angel Wing. Angel Wing. Termasuk salah satu Cochin collection. Ya, biasanya orang jual itu yang size-nya udah gede-gede, dewasa-dewasa, tapi harganya memang tinggi. Betul. Karena memang Angel Wing itu juga termasuk Cochin collection. Oke, kalau yang Mbak Rizka punya ini baru daun 2 ya? Daun 2. Daun 2, berarti ekonomis, Mbak ya? Ekonomis dong. Berapa ini? Ini
175 aja. Nah, cuma 175 nih teman-teman. Betul. Yang cari Kocin Angel Wing versi Kocin, hemat. Ya. Mumpung ada, kalau dewasa ada. Biasanya harga 600 lebih lah. Mm-hmm. Kalau yang udah gede-gede kayak gitu. Nah, ini yang hematnya babynya. Baby. Oke, lanjut lagi setelah Kocin Angel Wing. Lanjut lagi ke Ayundini. Ayundini mewah. Mewah. Kayaknya juga insya Allah spek tani. Semoga ya. Saja karena ini saja. Daun pancingnya belum tumbuh ya. Belum tumbuh. Kalau kita lihat, tumbuhnya di sampingnya sini. Dan warnanya pun mewah ini. Mewah. Aktifnya ini ya, daun 2 ya. Ya. Oke, Ayundini mewah, insya Allah spek tani, kena berapa ini? Ini Rp235.000. Gurih ya, gurih banget ini, Rp235 aja. Udah mendapatkan Ayundini semopuk ini, semopuk ini pokoknya langsung dibat. Langsung dibat. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke FR. Ada Francis Red, ya. Aglonema yang sekarang kalau kita lihat merangkak naik lagi untuk harganya, termasuk Francis Red ini. Mbak Rizka punya daun 2 plus. Cuma ada defect robek, tapi kering ya Mbak Rizka ya? Kering, aman. Aman jiwa pokoknya. Ini daun 2 plus Francis Red, daunnya udah bulat-bulat. Berapa kalau ini? Ini Rp275.000. Oke, Rp275.000 untuk Francis Red, daun 2 plus, daunnya bulat. Ya. Cuma ada defect dikit tapi kering. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Widuri Blorok. Ready Widuri Blorok daun 2 plus. Daun 2 plus. Bawa daun pancing ya. Ya. Ini daun pancingnya seperti ini, daun aktifnya seger buger, aman loh jinawi. Berapa ini? Ini Rp125.000. Oke, Rp125.000 untuk aglonema Widuri Bloroknya ya. Nah, Widuri Blorok itu ternyata kalau saya lihat di postingan ada yang varian putihnya, teman-teman. Widuri Blorok yang full putih itu ternyata kasta tertingginya Widuri. Nah, kalau yang ini Widuri Blorok aja belum yang putih, tapi kalau misal jadi putih ya rezeki. Lanjut lagi karena warna-warna itu kan termasuk mutasi ya. Rezeki-rezekian. Lanjut lagi. Ini SLK. Ada Sweet Little King. Ya. Daun 2 plus ya. 2 plus. Sudah ada pupusnya, warnanya tergelang bagus juga. Dibanderol berapa ini? Ini Rp135.000 aja. Gurih ya. Warna cetar, calot banget bagus. Cuma 135. Daun 2 plus. Langsung lanjut lagi, Mbak Rizka. Lanjut lagi ke Dewi Anjani. Dewi Anjani termasuk aglonema terbestseller. Dimanapun ini selalu menjadi inceran ya, teman-teman ya. Coba kita cek story-story dimanapun, pasti selalu pada laku. Banyak yang ngecek juga kalau buat story Dewi Anjani. Ini masih bawa daun pancing ya? Masih. Ini daun pancingnya, daun aktifnya daun 1 plus. Daun 1 plus. Yang pengen Dewi Anjani seperti ini, kena berapa? Ini Rp375.000. Nah, yang cari hemat-hematan Dewi Anjani, mungkin ini bisa menjadi di solusi ya, 375 aja. Dewi Anjani. Lanjut lagi. Langsung dibiat. Lanjut lagi ke Lulu. Lucia Lucas ready Lucia kembali yang ukuran segini. Yes. Warnanya tergolong mopuk. Bayo geminjal iki. Warnanya ya. Nih. Lucia Lucas kalau bagi yang belum tahu ini Greg series juga, teman-teman. Ya, seratnya rapat spesialnya Lucia Lucas dan Mbak Rizka punya ini memang kan stangnya panjang ya kalau Lulu itu ciri khasnya. Tapi ini terlihat kokoh, seger, tajuk ke atas semua berarti memang pohon terawat ini. Berapa nih Mbak Rizka? Ini Rp600.000 aja. Cuma Rp600.000 segede ini. Segede ini. Daunnya banyak, warnanya pun termasuk cetar. Segede. Pokoknya ini termasuk wajib di-list, dimiliki sekarang. Lanjut lagi Mbak Rizka. Baru awalan udah dikasih yang geminjal-geminjal kayak gini. Geminjal-geminjal. Yang geminjal masih banyak lagi. Lanjut. Lanjut lagi ke Ajeng. Wah, ini Ajeng daun 1 plus. Daun 1 plus. Pelgol ya? Pelgol. Nah, nempel bonggol dari bonggol. Yang cari Ajeng ekonomis. Berapa Ajeng Mbak Rizka? Ini di harga Rp275.000 aja. Rp275.000 untuk mendapatkan Ajeng, Ajeng daun 1 plus. Silakan yang cari Ajeng ekonomis bisa menjadi list aja. Ini cuma ada satu kayaknya ya. Cuman kita lihat-lihat ya. Wah, bung ada satu langsung dibat mawon. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke King of Siam. Nah, sih teman-teman ya. Ini King of Siam kan ada juga Queen of Siam. Ya. Kalau yang ini. Queen tuh biasanya yang keluar golden-goldennya ya. Tapi kalau yang King dia yang full hijau. Sampai ke batang-batangnya juga tuh. Kalau kita lihat ya. Oke, nah ini yang King of Siam. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu juga ya, seperti ini King of Siam. Terus kalau ada yang pengen melengkapi ID-nya, mungkin ratunya udah punya, ini rajanya ya. Rajanya. King-nya. Oke, daun 3 King of Siam berapa? Ini Rp100.000 nah, aja. Cuma Rp100.000 teman-teman. Dan ini pasti juga udah terjamin lokalnya, karena kalau kita lihat kayak dari bonggol ya, tanian asli sinian. Oke, yang mau melengkapi King of Siam. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Alicia. Wah, ini aku nih mah. Alicia. Termasuk bestseller Mbak Rizka. Bestseller. Banyak yang selalu cari. Selalu habis dan banyak yang cari. Mbak Rizka tuh selalu ready Alicia, teman-teman. Alicia. Tapi biasanya ready cuma satu, satu gitu ya. Satu. Ini satu ready daun 3 plus. Daun 3 plus. Kemarin dan kayaknya ini. Daun 4 plus tuh laku. Kayaknya laku, ya. Laku ya, harga 1.3 kayaknya ya. Ini daun 3 plus sekarang berapa yang ukuran segini? Yang ini
Rp875.000 aja. Masuk pol gitu, teman-teman. Gurih ya. Gitu. Daun 3 plus Alicia ya. Betul. Barang langka, barang yang belum banyak orang punya ya, daun 3 plus Rp875.000 aja. Monggo mumpung ada. Iya. Mbak kemawon. Alicia lo, rare item. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Catherine. Ayo Catherine ready daun 1, teman-teman. Daun 1. Warnanya calon banget bagus ya. Iya. Cuma ada defect ngeriwek. Tapi kering ya, kering. Kayak diwek bawah lahir. Kayaknya masih pale gold ya, Mbak Rizka ya? Ya. Kayak ukuran segini. Berapa ini? Ini Rp325.000 Oke, aja. Rp325.000 untuk aglonema Catherine. Daun satu daun nempel satu. Gonggol. Ya, betul. Jangan khawatir, Catherine, Mbak Rizka ngeluarin banyak itu. Ada lautan lagi ya. Catherine, lautan Paulina. Peh, mantap, lanjut lagi. Lanjut lagi ke Audrey. Wah, ini Audrey-nya pun warnanya jangan teko semerbak ya. Semerbak. Daun 2 plus ya. Daun 2 plus. Sudah ada pupus dan barunya, warnanya langsung geminja loh jinawi. Ya. Mak teratap ini. Berapa Mbak Rizka? Yang ini Rp350.000 aja. Loh, yang cari Audrey mewah murah ini. Murah. 350 ya. Daun 2 plus. Ya. Semopu ini warnanya. Ini ya. Langsung timbat. Langsung. Lanjut lagi, Mbak Rizka. Lanjut lagi ke Audrey lagi. Nih. Daun lebih banyak. Daun lebih banyak. Ya, jelas ya. Size lebih gede ya. Betul. Warnanya jantung kok. Warnanya geminjal tenan iki. Mau nyala. Menyala-nyala bangku iki. Daun 5, Audrey, semopuk ini dibanderol berapa, Mbak Rizka? Yang ini Rp500.000 aja. 500 sedut. Yo, Rp500.000 silakan langsung dimiliki. Langsung. Dimiliki. Warna cantik, pohon seger sehat, batangnya aja bersih. Berkah. Oke, lanjut lagi setelah Audrey kemelewat. Lanjut lagi ke Conan. Gaya. Conan nih. The Real of Conan kalau ini. The Real of Conan. Gede ya. Gede juga ya. Warnanya jantung ke menger-menger. Mungas-mungas kok ini teman-teman warnanya ya. Tuh, asli Conan kalau ini. Asli Conan. Ya. Daun 1, 2, 3, 4, 10. Ya. Size-nya jumbo. Betul. Daunnya lebar-lebar. Warnanya konsisten merah semua. Betul. Harganya berapa? Harganya Rp700.000 aja. Lo, cuma 700.000. Segede ini. Segede ini 700.000, teman-teman. Udah dapat konon, asli konon. Coba diringkis ke sini, hadap sini. Nah, tuh merahnya tuh ya. Ayo, segede ini 700.000. Rp700.000 aja. Saya tebak mungkin 1 jutaan lah ya. Ternyata Rp700.000 aja. Pol Gurie, Pol Murie. Langsung dibat konon, gede loh ini. Lanjut lagi daun 10 gede konone. Lanjut lagi kita mau ke Catherine merah nih. Bayo. Catherine merah kita ready 2 pot. Catherine yang seperti ini Mbak Rizka. Ya. Oke. Gimana ini kok bisa kayak gini nih Catherine ini? Ini emang tapi kita jual sesuai dengan ini terahnya. Ya. Terahnya sesuai dengan mangkuk-mangkuknya ini. Spesial berarti. Spesial. Nah, ya. Ini Mbak Rizka mau mengeluarkan spesial Catherine ya. Spesial Catherine. Ada satu dua pot, satu-satu, ya, satu-satu. Yang satu seperti ini. Oke, ini spesial Catherine. Karena spesialnya apa aja, Mbak Rizka ini? Spesialnya dari warnanya, dari bentuknya. Mangkok dia. Mangkok ya. Daunnya bulat mangkok, karakternya seperti bulut. Ini. Ya. Merahnya calon mekakat juga. Betul. Jadi kalau yang ini merahnya yang daun tua seperti ini. Ini masih daun muda. Daun muda. Belum full mekar ya ini ya. Ya. Masih mingkup. Dan ini ya calon-calon yang warna bening ini dia calonnya merah. Calonnya merah. Kalau daunnya semakin menua nanti. Betul. Oke. Spesial Catherine. Spesial Catherine. Yang seperti ini berarti ini yang suka mutasi-mutasian ya, nih. Cocok banget nih memiliki ini nih. Yo, ya. Yang suka mutasi-mutasian, yang suka nyeleneh-nyeleneh, Catherine Special Edition. Special Edition. Berapa ini? Ini Rp850.000. Rp850.000. Tapi sebelumnya mohon izin dulu karena ini memang Catherine spesial ya. Spesial jadi ya. Jadi harganya agak spesial juga karena memiliki barang spesial ya. Betul. Enggak mudah. Harganya juga menyesuaikan. Menyesuaikan quality ya. Betul. Catherine seperti ini mutasi-mutasian yang suka yang ngumpulin mutasian ini bisa menjadi solusi. Silakan. Betul. Lanjut lagi kita ke yang satunya, Mbak Rizka. Lanjut lagi ke satunya nih. Lebih mopu. Lebih mopu. Mangkuknya juga mangkuk, lebih mangkuk-mangkuk, bulat-bulat memang daunnya ya. Ya. Daunnya bulat bisa mangkuk nih yang satu ini jantung. Wow. Oke, siap. Oh ya tuh pupusnya udah naik juga tuh ya. Kita lihat di tengah itu. Ini. Tuh pupusnya juga udah naik aman. Pelgolan kok ini Mbak Rizka ya. Kayaknya dari bonggol seperti ini. Nah, nanti detailnya WA saja. Ini juga spesial Catherine ini. Spesial. Seperti yang kita lihat yang tadi, daun 2, kalau yang tadi ini juga daun 2 plus. Ya, betul. Daunnya kalau yang ini kan pupusnya udah naik kan? Berarti yang daun 2 ini kan udah menua daunnya maksudnya udah mekar sempurna. Ya. Jadi warnanya udah full merah. Full. Oke, yang daun 2 plus mutasinya lebih
Derandam seperti ini berapa Mbak Rizka? Yang ini 1 juta rupiah. 1 juta rupiah ya. Untuk Catherine daun 2 plus. Betul. Spesial Catherine ya. Tapi buat teman-teman kalau yang memang senang mutasian, ngumpulin barang-barang unik, limited edition seperti ini ya nggak rugi. Ya, memang terahnya masuk, seperti ini, nanti kalau misalnya nanti ditani, diperbanyak, terahnya bisa konsisten seperti ini ya. Mantap, pokoknya nanti teman-teman bisa lebih, apa ya, marem lebih. Wah, betul. Nanti misal ada teman-teman punya Catherine, nah saya Catherine-nya kayak gini. Iya, sogi pamer-pameran gue, lanjut lagi setelah special edition Catherine-Catherine. Yeah. Kita ke Catherine lagi. Kita ke Catherine lagi. Nah, kalau ini Catherine daun satu. Daun satu. Kalian juga dari Bonggol ya, ukuran segini. Daun pertamanya langsung segini. Oke, warnanya langsung mopuk ini. Mopuk. Yang mau Catherine api berapa ini? Ini Rp325.000. Rp325.000 untuk Catherine yang seperti ini. Ya. Warna bagus ya, termasuknya daun satu. Beda masuk. Spek, beda harga ya. Nah, jelas. Tadi yang spesial itu ya. Sebenarnya kita nggak jual mahal, tapi ya kita menyesuaikan dengan speknya, dengan tanahnya. Nah, betul, gitu. Betul. Dan mungkin Mbak Rizka pun dapat dari petani harganya udah beda. Dari petani harganya udah beda. Nah, beda dengan yang biasa ya. Nah, ini buat teman-teman. Soalnya mungkin ada juga yang pecinta mutasian ya. Nah, sebab ada yang mau. Ya. Oke, lanjut. Lanjut lagi ke Catherine lagi. Ada Catherine lagi, banyak Catherine, banyak ini. Catherine banyak. Ini versi daun 2. Ya. Daunnya bongsor gitu, teman. Sekitar 4 jari saya ya untuk lebar daunnya, baru daun 2. Silakan. Kalau ini berapa? Yang ini Rp375.000. 375 daun 2 Catherine. Daun 2. Bongsor. Ya. Oke, lanjut lagi Mariska. Lanjut lagi. Nih, masih ada 2 lagi. Ada 2 lagi? Ya. Harganya sama? Harganya sama. Oke, ini harga sama, teman-teman. Betul. Ini juga lebar 4 jarian ya. Ya. Daun 2 375 ya? 375. 375 ya. Atau mau yang ini nih masih bawa daun pancing? Masih bawa daun pancing ya. Daun pancingnya semeribit. Betul. Ini daun aktif daun 1 plus juga calon semeribit juga 375 ya. 375. Oke, ya, berarti yang deretan 3 pot ini 375 ribuan Catherine-nya. Oke, next ID sekarang. Next lagi ke Paulina. Ada Paulina daun 2 plus. Daun 2 plus. OTW 3 daun ya. Dan memang Paulina kalau kita lihat juga harganya merangkak naik. Banyak juga yang cari, banyak yang suka. Apalagi area-area dari Jawa Barat, Tangerang dan lain sebagainya tuh suka banget Paulina. Paulina. Padahal udah agak tinggi harganya tapi masih ada penjual lagi yang beli. Banyak kemarin yang beli di YouTube penjual-penjual itu. Ya. Ini berapa, Rizka? Ini Rp185.000. Murih ya. Di bawah 200 ya. 185. Betul. Paulina semopuk ini nih, daun terbarunya pinky banget. Beautiful is great. Lanjut lagi. Les, Rizka. Lanjut lagi ke Paulina lagi. Yang lebih gurih ini, Mas. Lebih gurih. Masih bawa daun pancing daun ya. Daun pancing, ya. Daun aktifnya daun 1 plus. Daun 1 plus. Gurihnya berapa? Ini Rp150.000. Gurih banget ini. Sangat-sangat ekonomis. Langsung dintop ke pas kayak gini ya. 150 ini. Rp150.000 aja. Paulina, masuk lanjut lagi. Poro bakul merapat ini. Ke Paulina lagi. Daun 2 plus. Betul. Daun 2 ya. Plusnya daun 2. Terus, daun pancing? Daun pancingnya 2. Baru tumbuh 1. Nah, walaupun biasanya kalau 2 daun pancing, tapi kalau misal di bawah ruas tuh masih ada ruas-ruas yang lain, yaitu masih spek tani banget nih. Nah, tapi yang kita lihat dari atas kan jelasnya aja, jelasnya 2 daun pancing ya. Jelas ini juga masih spek tani. Warnanya derandam juga. Derandam. Daun pancingnya pun derandam elok. Berapa Mbak Rizka? Ini Rp225.000. 225. Udah mendapatkan Paulina pek tani ya. Pek tanian. Ini daun 2, 2 daun pancing. Langsung derandam yang pengen tanian Paulina. Lanjut lagi. Lanjut lagi nih. Nah, langsung keluarkan ini. Maeswara merah. Maeswara merah monster itu. Monster itu level-level. Versi rumpun. Ini rumpun. Rumpun 4. Rumpun. Nah. Kita lihat dari atas enak banget ini. Bayo. Gede ya. Gede. Monster menger-menger menyala bangku. Menyala bangku. Ini kita lihat daun 20 lebih. Daun 20 lebih. Kalau teman-teman pengen suruh ngitungin nanti ke WA ya. Mau hitungin daun. Saya hitungin nanti. Nah, ini gede dan memang maeswara merah. Merah. Menyala-nyala. Kita menikmati kayak nggak mau pindah dari yang lain ya. Waduh, banget soalnya. Oke, kan rumpun 4. Kita lihat spek bawahnya dulu, Kak Rizka. Oke, ini satu tunas. Ini tunas baru. Tunas. Ini anak, teman-teman. Ini anak yang udah berdaun. Daun 2 plus ya. Warnanya langsung mengikuti induknya. Nah, dan ada yang beranak ini ternyata. Nih, di atas nih, Kak Rizka ya. Iya. Anaknya sampai di atas. Daun 2 juga. Ini tuh anak sebenarnya, teman-teman. Bukan head ya, tapi anak ini tuh sebenarnya. Seperti kayak kita ambil paketan dari Pak Greg itu banyak yang beranak dari atas kayak gitu. Atas. Mirip kayak gitulah untuk tragedinya ini. Oke, berarti rumpun 4 induk 1 anaknya 3. Iya.
Dan saya yakin banget nih ya, kalau kita lihat dari karakter pohonnya, ini kan memang udah spek induk dan kelihatan banget produktivitasnya, anaknya pun sampai ke ketiak-ketiak atasnya itu ya, di pohon tengahnya. Dan anaknya di bawah dua. Ya. Di bawah lagi kalau yang belum kelihatan pasti harusnya ada lagi nih. Pasti, ya. Soalnya udah memang induk ini size-nya. Ya. Walaupun segede ini tapi kayak belum berbunga ya, Mbak Rizka ya. Iya, kayak belum. Jadi tampilannya jangan kok oke iki. Oke banget ya. Best. Coba price-nya berapa ini? Ini 4.500.000. Oke, ya. Sesuai dengan speknya, sesuai, warnanya ya. Dan ini pun anaknya 3 ya. Oke, untuk memperkecil modal nanti jual anak-anakannya, misal mau dijual lagi. Tapi kalau memang suka dengan tampilannya atau mau ditani lagi, diperbanyak lagi, masuk banget untuk terahnya seperti ini. Dan ini kalau kita lihat memang produktif banget untuk induknya ini. Bagus, seger, sehat banget. Tangkainya ke atas semua ya. Induknya itu masuk ini. Recommended. Yang mau bertani maswara merah, monggo langsung dijelengkan. Ambil yang ukuran segini, boleh. Mbak Rizka ready, mumpung ada bahan yang bagus untuk tani. Oke, lanjut lagi. Kita tulis sih recommended gitu ya, recommended, ya. Ke apa niki? Lanjut lagi ke Paulina. Oke, ini ada Paulina ukuran segini. Ya. Ini daun 5 plus ya, 5 teman-teman. Plus. Yang daun 5 plus yang ukuran segini berapa? Ini Rp310.000. Rp310.000 untuk Paulina yang ukuran segini ya. Ya, kita ready 3 pot juga. Ada 3 harganya pot juga sama. Oke, harga sama 310-an ya. Ya. 310-an. Warnanya api-api. Ini warnanya semakin ke atas semakin pinky. Semakin pinky-pinky ya warnanya ya. Monggo silakan. Nanti ada 3 pot Paulina 310 ribuan. Daunnya gede-gede, pohonnya sehat-sehat. Ya. Pinknya juga mantap-mantap. Betul. Oke, silakan. Yang lagi cari Paulina, Paulina ukuran segini 310 ribuan. Lanjut. Ya. Lanjut lagi ke Stella Merah. Lengkap banget. Bahkan nih. Stella Merah pun juga ready. Ready dong. Daun 2 plus ya, Rizka ya. Ya, betul. Nih kita lihat warnanya dulu. Dia tuh golden-golden kemerahan. Yes. Mantap, daun 2 plus ini. Berapa Mbak Rizka? Ini Rp850.000. Ini yang cari Stella Merah ukuran Stella segini ya. Rp850.000. Yang belum punya, pengen punya, bumbung tanggal muda, waktunya. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Asri Putih. Asri Putih pun nih. Juga terah kementup ini. Ya. Warnanya ya, kita lihat. Ini daun 5 plus. Ya. Warna putihnya jantung geminjal. Geminjal. Nah, yang suka terah-terahan, apalagi ini asri putih yang putihnya bagus. Ya. Berapa Mbak Rizka? Ini Rp700.000. Oke, Rp700.000. Ya. Daun 5 plus. Daun 5 plus. Warna mopuk. Mopuk. Rebutan harusnya. Monggo langsung dijelengkan. Lanjut lagi Mbak Rizka. Lanjut lagi ke asri putih lagi. Asri putih. Ini. Ya, ini juga ada tunasnya satu. Wah, tidak, dibilang ada tunasnya satu. Memang pek tani iki. Tani. Daun aktifnya 2 plus. Ya. Warnanya geminjal ya. Terusnya kayak tadi kayak daun 5 plus nih kita lihat. Ada warna-warna kayak violet-violetnya gini. Ini daun pancing. Ini daun pancing. Kita lihat tunasnya itu di dalam ketiak daun pancingnya ini loh, teman-teman. Itu loh di dalam sini ya. Sebentar. Nah, ini tuh jengil dulu ya kayak untu ya. Kayak gigi tuh kayak taring. Nah, itu tunasnya. Tunasnya. Nah, makanya kalau ini teman-teman contoh juga ini asri putih kalau beli aglonema di misoplan yang bawa daun pancing, insya Allah masih spektanya contoh kayak asri putih ini walaupun lagi tunas tuh ya di dalam. Oke, asri putih bawa daun pancing 2 ada tunas 1. Ya. Ini aktifnya daun 2 plus warna nilai sendiri bagus banget ramah kakat ini. Berapa Mbak Rizka? Ini Rp1.000.000. Rp1.000.000 untuk aglonema asri putih. Ya. Berarti ya bisa hampir rumpun 2 karena ada tunas 1 ya. Iya. Nunggu seminggu lagi udah jadi rumpun 2 ini. Betul. Oke, lanjut lagi setelah asbut istimewa. Lanjut lagi ke Goliath. Ada Goliath Jumbo. Goliath Jumbo. Api ya. Dia stangnya pendek-pendek nih yang Mbak Rizka punya. Kokoh. Di daunnya tuh banyak sebenarnya teman-teman. Nah, tapi daunnya pun cekung-cekung ke dalam bentuknya. Jadi mangkok-mangkok gitu loh. Ya. Jadi nggak terlalu kelihatan yang gede banget. Ya. Coba kalau ini misal stang panjang, pasti gede banget. Ya. Daunnya banyak, daunnya mingkup-mingkup. Oke, berapa ini? Yang ini Rp750.000. Rp750.000 udah dapat indukan Goliath segede ini, semanis ini. Betul. Langsung timbat, Mak Teratap. Lanjut lagi, Mbak Rizka. Lanjut lagi ke Asri Merah. Ready Asri Merah daun 2 plus ya. Daun 2 plus. Lebar-lebar nih, daunnya lebar 4 jarian. Ya. Warna juga apik juga ini. Bagus, untuk ya? Asri Merah daun 2 plus berapa ini? Ini Rp275.000. Rp275.000 aja. Yang cari Asri Merah. Asri Merah. Kalau kita lihat juga bahan calon bagus juga. Betul. Langsung timbat ekonomis ini. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Asri Merah lagi. Ada ini. Asri Merah lagi.
warnanya tergolong bagus, tapi memang secara bentuknya kurang estetika. Yeah. Nah, tapi harganya berapa? Harganya Rp300.000. Oh aja. Iya ya, makanya itu sesuai dengan bentuknya juga ya. Iya. Tapi kalau warna bagus sebenarnya. Warnanya ini. Iya, kalau warnanya bagus, nah, tapi cuma bentuknya. Bentuknya ini yang kurang estetik. Kurang. Tapi kalau misal buat punya-punyaan, ngejar terahnya, harga Rp300.000 asli merah, monggo kalau ada yang mau ya. Oke, lanjut lagi setelah asri merah. Lanjut lagi ke asri merah lagi. Nah, asri merah lagi. Ini spek bawa daun pancing ya. Daun pancing. Daun pancingnya satu ini tumbuh satu plus yes, aktifnya. Betul. Kalau kita lihat entah ini entah tumbuh di daun pancing atau bukan, tapi kalau misal bukan ya semoga masih spek tani ya. Ya. Nah, ini ekonomis nih asri merah ini. Ekonomis. Berapa? Ini Rp225.000. Oke, cuma 225 untuk mendapatkan asri merah spek bawa daun pancing ya. Ini daun pancingnya aja bagus warnanya. Bagus. Ini masih daun pertama aja, jadi masih agak hijau. Nanti semakin atasnya insya Allah semakin bagus. Ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi ke maheswara merah. Maheswara ready. Apik tenan iki. Ini calon bakat bagus ini. Baru daun 1 plus warna udah langsung seperti ini. Ya, warnanya ini. Biasanya bakat bagus. Soalnya ini juga kalau kita lihat dari bonggol. Ya. Ya, dari bonggol itu biasanya warnanya belum langsung maksimal. Ini langsung maksimal berarti memang gennya bagus ini. Gen. Berapa ini, Pak Rizal? Ini Rp350.000. Oke, asli maheswara ini ya. Rp350.000, teman-teman. Ya. Monggo langsung dijelengkan. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke maheswara lagi. Ada maheswara lagi yang merah juga nih ya. Merah juga. Daun 3. Daun 3. Tuh, walaupun yang seperti ini warnanya tapi merah-merahnya pun cukup mendominasi. Seger banget ini. Seger. Nice nih. Bahan bagus juga untuk maheswara ini berapa? Ini Rp385.000. Rp385.000 nih. Maheswara juga warna dah drandan seger buger pohonnya. Lanjut lagi ke Denpasar Moon. Ada DM Denpasar Moon yang asli lokal banget. Asli lokal. Dari bonggol ini ya. Ya. Nah, dari bonggol jelas lokal, kayak daunnya kelihatan memanjang karakter daunnya ya. Asli lokal berapa ini? Ini Rp225.000. 225, teman-teman. Untuk Denpasar Moon. Warnanya juga udah ngepinki-ngepinki seperti ini. Monggo yang cari DM ekonomis. Langsung. Tanggal muda langsung borong mawon. Borong. Lanjut lagi, Bariska. Lanjut lagi ke Post White. Ada Post White daun 1 plus. Daun 1 plus. Oke, ini ada daun 1 plus. Pasti pelgol. Pelgol. Oke, masih pelgol, teman-teman. Iya, ini masih pelgol. Oke, pantesan berani 1 plus karena masih pelgol ternyata. Iya, betul. Berapa ini, Pak Rizka? Ini Rp150.000 aja. Nih, yang cari Post White ekonomis daun 1 plus Rp150.000 ya. Rp150.000. Monggo yang mau. Lanjut lagi, Pak Rizka. Lanjut lagi ke Post White lagi versi rumpun 2. Rumpun 2 juga ready. Ready. Tuh ya. Nih, walaupun satu daun pancing tapi dia tumbuh 2. Tumbuh 2. Jadi misal kalau misal daun pancingnya itu 1 atau 2 yo yo semoga aja masih spek tani. Iya. Oke, siap. Ini rumpun 2 berapa Post White ini? Ini Rp235.000. 235 udah mendapatkan Post White rumpun 2 ya. Yang pengen rumpunan Post White, pengen merawat dari ukuran segini, langsung dinjeleng. Langsung gas. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Pos Tengkorak. Pos Tengkorak pun juga ready. Ready. Oh, ini daun bongsor termasuknya. Sorry. Daun 2 plus. Daunnya ukuran udah segini. Ini gede ini langsungan. Ini daun pancing ya. Nah, oke, kalau kita lihat nih dari daun pancingnya kayaknya belum tumbuh ya. Ini kayaknya bukan di daun pancingnya tumbuhnya. Nah, semoga aja masih spek tani nih. Oke, kalau misalnya ini udah berakar, nanti udah daun 4, 5 dipisah, ini tinggal nanti tunas. Wah, gimana ya, Pak Rizka? Hitung-hitungannya penak ini. Berapa nih, Pak Rizka? Ini Rp375.000. Rp375 untuk mendapatkan aglonema Pos Tengkorak. Pos Tengkorak. Bongsor ya. Bongsor. Insya Allah masih spek tani karena masih bawa daun pancing. Ya. Lanjut lagi setelah Pos Tengkorak, kita lanjut ke. Lanjut lagi kita ke Moonlight Gerhana. Ada Moonlight Gerhana bongsor gedem. Terahnya mewah banget, tuh ya. Terahnya bagus banget. Ini mungkin kalau ada teman-teman yang pengen bertani Moonlight Gerhana, ini Pak Rizka ready indukan yang terah mewah. Potnya udah gede, siap untuk anan saming kayak ini ya. Oke, berapa nih Pak Rizka? Ini Rp650.000. Oke, 650 sendeludeng ini sejumbo ini, semewah ini, dan nggak cuma gedenya, nggak mewahnya, tapi tampilannya pun tetap apik dari daun terbawah tuh ya, kayak roset memang. Sip. Lanjut lagi setelah Moonlight Gerhana kita. Lanjut lagi ke Post White. Nih, deretan pos. Nah, ini sebenarnya satu indukan. Oke, ada 3 Post White, satu indukan. Indukannya yang nih. Oke. Post Violet. Oke, teman-teman. Sik, bentar nih, Mbak Rizka. Indukannya nih. Oh, jadi dulunya ini rumpun ya, Mbak Rizka ya? Rumpun. Berasal dari rumpunan. Ya, rumpunan. Salah satunya ini rumpun menjadi yang Violet. Ya. Keturunannya termasuk 2 pot ini berarti. Ya, betul. Oke, berarti 3 pot ini teman-teman. Ini dulunya rumpun. Rumpunan. Ada salah satu yang violet. Ya, betul. Oke, yang 2 kita lihat dulu seperti ini. Oh, memang ada terah-terah violetnya ya, Pak ya. Iya. Itu dan bawahnya tuh. Oke, siap.
Tapi kalau yang dua ini jualnya post-wet ya, ya banderolnya post-wet. Berarti post-wet, harganya harga post-wet. Ya. Tapi termasuk post-wet yang ultraviolet ya, berarti ultraviolet, ya, tibone ya. Jatuhnya seperti itu. Oke, ya. Kita review post-wet yang ultraviolet, okay. Violet dulu ini. Yang pertama ini bongsor ya. Ini bongsor. Oh, daunnya gede-gede banget, gede-gede, teman-teman ya. Bisa dilihat. Ini ada bukti mutasinya daun ini, ada merah putih di sini. Yes. Jadi malah komplit ini. Betul. Ultraviolet, ada merah putihnya juga yang ini ya. Oke, bongsor yang ini ada spesial warnanya juga. Berapa ya nih, Pak Rizka? Yang ini Rp450.000. 450 harganya masuk harusnya masuk, ya. Masuk untuk mendapatkan spek yang seperti ini ya, seperti yang suka ini. Mutasian monggo-monggo ini. Apalagi itu ada ultravioletnya. Ada darah-darah violetnya. Siapa tahu menjadi violet. Siapa entah tahu itu violet. Nanti dari anaknya atau pohonnya yang ini ya. Terus lanjut lagi. Lanjut lagi ini. Ultraviolet juga ya. Ultraviolet juga. Dan kalau kita lihat kalau yang ini lebih putih memang dari yang tadi ya. Nih. Nih teman-teman, tuh ada ultraviolet-violetnya seperti ini. Memang satu rumpun, jadi gen-gennya itu masih ada. Kalau yang ini berapa, Rizka? Yang ini Rp450.000. Sama dengan yang tadi ya, Rp450.000 untuk post-wet. Ini masih jualnya post-wet. Kalau misal dijual post-violet, ya harganya mungkin nggak boleh segitu. Yeah. Tapi memang warnanya pun masih kayak gini, tapi ultraviolet gitu ya. Post-wet ultraviolet ini. Rp450.000. Siapa yang mau, silakan langsung dibat, jelengkan saja. Iya dong. Lanjut lagi, Pak Rizka. Lanjut lagi ke post-violetnya ini. Nih. Oh, dikeluarkan ini? Keluarkan aja. Nah, kalau... Sebenarnya mau kita ini ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke. Kita keluarkan aja ya. Kalau misal ada yang mau. Kalau ada yang mau aja. Tapi kalau ini yang benar-benar violet. Ini benar-benar violet. Oke, siap teman-teman. Kita lihat dulu ya. Oke. Nih, penampakannya, warnanya. Tapi ya daunnya memang mulus-mulus. Betul. Bongsor-bongsor ya. Ya. Warna violetnya derandam banget. Harga violet iki. Remane mana sih ya? Ya kalau misal ada yang mau. Kalau misal ada yang mau. Yang mau-mau aja. Yang mau-mau aja. Ya, yang mau-mau aja misalnya. Ya. Oke, post violet yang mau-mau aja nih berapa, Mbak Rizka? Dikeluarkan berapa? Ini Rp1.100.000 aja. Rp1.100.000. Oke, Rp1.100.000 untuk aglonema post violet. Daun 15 seperti ini. Kalau ada yang mau ya. Kalau ada yang mau aja. Kalau nggak mau mungkin ditani dewe. Terus kita lihat belakang daunnya pun dia sampai tembus ya. Putihnya dulu. Full putih. Full putih nih. Yang nengke. Mantap. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi ke RL merah. Nah, ready ya bebiannya. Tadi ada yang gede. Ya. Daun 1 plus jelas pearl gold. Seperti ini merahnya ramah kakak. Ya. Yang mau ekonomis ya ini berapa? Ini Rp185.000. Cuma Rp185.000 untuk mendapatkan RL merah. Daun 1 plus pearl gold. Murih. Murih. Langsung rasa omong sopo-sopo. Lanjut lagi, Pak Rizka. Lanjut lagi ke RL merah lagi. Masih RL merah lagi daun 4 plus ya. Daun 4 plus. Nah, ini seperti ini. Nah, monggo-monggo ya lo ya daun 4 plus berapa? Yang ini Rp300.000 aja. Rp300.000 untuk aglonema Romantic Love Merah daun 4+. Yeah. Lanjut. Lanjut lagi ke RL Merah lagi. Ada aglonema RL Merah lagi kalau yang ini lebih. Ini warnanya ya. Lebih ramah kakak ya. Mentuk lebih terangnya ya. Lebih RL asli merah kalau ini. Berapa ini, Pak Rizka? Ini Rp350.000. Loh, Rp350.000 sesuai dengan warna dan terangnya ya. Betul. RL Merah sedari lahir. Yeah. Ini dia. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi ke Veronica Mutasi. Ada ini. Veronica Mutasi. Veronica Mutasi. Ayo, ready nih, juga barang kong ini. Langsung rebutan nih kalau kayak gini. Yang mutasi-mutasian. Mutasi-mutasian. Apalagi harga geminjal ya. Iya. Nih, mutasinya iso kong ini Veronica. Daunnya full mutasi warna dan bentuknya pun juga mangkok. Dia mutasi mangkok ya seperti ini. Ini cuma ada defect ngeriwek robek seperti ini, tapi kering enggak sih? Kering. Aman. Daun 2 plus vero mutasi berapa? Ini Rp200.000 aja. Wah, harusnya rebutan. Rebutan pasti. Yang suka mutasian kita borong banyak iki, Mbak Rizka. Rp200.000 Veronica mutasi. Betul. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke legasi mangkok. Ada lemang atau legasi mangkok ya. Wah, terahnya bagus banget. Ya. Daunnya bulat-bulat dan juga ngemangkok ya. Dan warnanya bagus banget. Warna golden kemerahan. Ya. Pekat banget ini warnanya. Berapa, Mbak Rizka? Ini Rp325.000. Oke, masuk ini. 325 udah mendapatkan lemang semanis lemang. Ini. Ya. Langsung timbat, langsung merapat. Betul. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Rara Mendut mutasi. Nih. Yang suka mutasian. Lihat nih. Automatically gini. Langsung borang-borang. Borang-borang. Rara Mendut mutasi, Mbak Rizka. Nih, daun 5, teman-teman, Rara Mendut mutasi. Biasanya kan
cenderung hijau-hijau gitu ya. Hijau. Merahnya cuma di tengah. Kan ini full merah iki. Full. Ya apalagi daun bawah yang udah tua ya maksudnya ya, yang udah full maksimal. Merahnya lebih maksimal lagi. Ini daun atasnya masih belum terlalu maksimal merahnya kalau kita lihat. Sampai ndredeg ya kalau review di Miso Plan warnanya nyam-nyam iki. Berapa ini? Ini Rp450.000. Masuk ini. 450 rorong bedut mutasi, mutasi ya. Yang suka terah spek warna ya. Biasanya blang-blang. Rorong bedut mutasi jarang ada yang seperti itu. Ya. Ini aja cuma ada satu ya. Satu. Oh, emang susah carinya. Lanjut lagi kasih yang minor lagi. Ke ini nih. Dewi Hugues atau Hugues merah ya. Jumbo gedem. Siap induk. Daunnya ngeriwuk, stangnya pendek ini termasuknya. Oke, yang mau Dewi Hugues segede ini berapa, Rizka? Ini Rp700.000. Rp700.000 untuk aglonema Dewi Hugues atau Hugues merah ya. Ya. Siap induk. Nah, yang pengen indukan Hugues merah ini dia. Lanjut lagi setelah Hugues merah. Esme Bule. Ada Esme Bule ready daun 5 plus ya. Daun 5 plus. Wah, bahkan sampai kemerah-merahan dia warnanya tuh. Oke, dibanderol berapa nih, Pak Rizka? Ini Rp400.000. Rp400.000 untuk aglonema Esmeralda Bule daun 5 plus. Yuk, yang mau lanjut lagi. Lanjut lagi ke Esme Bule lagi. Yang ekonomis ini. Ekonomis. Daun 2 plus ya. Ya. Nah, ini yang ekonomisnya. Daun 2 plus Esme Bule. Berapa kalau yang ini? Yang ini Rp225.000. Rp225.000. Betul. Super hemat ya. Hemat ya. Yang Bule loh, teman-teman. Bule. Mungkin sekarang teman-teman waktunya memiliki Esme Bule. Sebelum nanti ngejleng ya. Lagi. Miliki dulu. Betul. Oke, lanjut lagi setelah Esme Bule. Oh, masih ada. Ke Esme Bule lagi. Ada Esme Bule. Ini kalau kita lihat di sini paling gede ya Esme Bulenya. Ini di daun 7 ini. Ini daun terbaru, daun muda. Lainnya full bule mantap. Sampai merah-merah. Berapa ini, Pak Rizka? Ini Rp500.000. Rp500.000 untuk Esmeralda Bule ya. Asli bule ini. Semua konsisten di daunnya. Oke, lanjut lagi setelah Esme Bule. Lanjut lagi ke Esme Golden. Esme Golden tapi yang mewah juga mewah. Ini termasuknya. Walaupun belum full bule, tapi bakat-bakat bulenya kayaknya ada juga ya. Mewah ini. Daun 5 plus, berapa nih, Pak Rizka? Ini Rp275.000. Masuk ini, Rp275.000 udah mendapatkan Esmeralda Golden semewah ini. Sesegar ini, secantik ini, sesehat ini. Monggo-monggo dimbat. Lah. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Kita pindah ke samping. Ke nah, oke. Okay. Mulai dari? Krishna Konon. Ada Krishna Konon daun 2 plus ya. Daun 2 plus. Nih, bisa dilihat, ini daun terbarunya. Ya. Ini nanti semakin merah ini. Yang bening-bening ini nanti bakal merah ini. Berapa nih, Pak Rizka? Ini Rp200.000 aja. Krishna Konon daun 2 plus Rp200.000 ya. Ya. Rp200.000. Rp200.000. Monggo jelengkan. Lanjut jeleng lagi. Tas. Lanjut lagi ke Krishna Kompakta. Ada Krishna Kompakta. Kompakta banget ini. Kompak. Daun 3 ya. Ya. Warnanya bagus. Seratnya rapat, daunnya bulat ya Krishna Kompakta ini. Yeah. Berapa nih, Pak Rizka? Ini Rp200.000 juga. Rp200.000 untuk Krishna Kompakta versi daun 3 ya. Ya. Oke, lanjut lagi. Oh, ini rombongan-rombongan Krishna-Krishnaan. Krishna Golden mewah. Krishna Golden mewah. Mewah. Kelihatan banget ini ya. Daun 3 plus. Daun 3 plus. Mewah banget. Pol. Daunnya lebar-lebar ya. Seratnya pun tergolong yang rapat ini rapet. Krishnanya. Dan warnanya merkah. Berapa nih, Pak Rizka? Ini Rp200.000. Cuma Rp200.000 nih. Rp200.000 udah dapat Krishna Golden mewah ya. Yang mewah. Mewah ya. Pol. Lanjut pol, lagi. Lanjut lagi ke Krishna Kompakta. Oke, ini Krishna Kompakta yang lebih gede. Lebih gede. Tadi ada yang daun 3 200, ini ya. Daun 5 plus. Daun 5 plus. Warnanya pun juga termasuk geminjal. Tuh, merah-merah golden-golden serat rapat daun bulat. Berapa ini, Pak Rizka? Ini Rp300.000. Rp300.000 untuk Krishna Kompakta ukuran Kompakta segini ya. Masuk warnanya yuk. Joss. Next. Lanjut lagi ke Konon. Ready Konon. Konon. Versi daun 2 plus. Ya. Tadi ada di awal tadi Konon yang gede. Gede. Cuma 700 tuh rebutan itu. Ini ada yang daun 2 plus sih. Yang ini 2 plus. Merahnya manis banget. Berapa ini? Ini Rp300.000. Rp300.000. Kalau misal pengen cari yang hemat ya ini. Ini. Kalau misal itu udah habis ya ambil yang ini. Yang ini. Oke, lanjut lagi setelah Konon. Lanjut lagi ke Krishna Golden Rumpun 3 mewah. Yuh. Nih. Nice banget ini. Rumpun 3. Nice. Ya, yang pengen memiliki Krishna Golden mewah rumpun ya. Rumpun. Ini ada bahannya. Kita lihat daun 3 plus, daun 2, daun 2 plus ya. Ya. Dan warnanya memang loh jinawi kayak gini ya. Menyala-nyala rumpun 3. Nih, kalau misal dirawat 2-3 tahun, udah dewasa semua, langsung naikin kontes, teman-teman. Ditata nanti. Berapa ini?
Ini 400.000 rupiah. Patang gedek bahan rumpun Kresna api. Ya. Harusnya monggo diintop langsung disengat mawon iki. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi ke Kresna Golden Compacta. Oke. Versi rumpun 2. Oke, ini rumpun 2. Golden Compactanya daunnya gede-gede ya. Satu telapak tangan satu telapak gedenya. Ini rumpun 2 tuh isi 2 pohon. Betul. Warnanya pun juga golden goldy. Berapa ini? Ini 300.000 rupiah. 300.000 rumpun 2 Kresna Golden Compacta juga. Ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi ke Kostrah Lawas. Oke, ada Queen of Siam. Nah, tadi ada rajanya, ini ratunya. Nah, Queen of Siam pun yang telah lawas, yang keluar warna golden-goldennya. Bahkan sampai ada warna merahnya. Mantap, berapa ini? Ini 175.000 rupiah aja. 175 untuk mendapatkan aglonema Queen of Siam, terah manis, geminjal. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Northern Star. Ada Northern Star terah api juga. Nah, ini yang terah mutasi warna ya. Yang warnanya golden kemerahan kayak gitu. Kalau orinya kan dia full hijau. Dan termasuk bongsor iki. Daun 6 berapa, Mbak Rizka? Daun 6 kita kasih harga 150.000. Cuma 150 udah dapat Northern Star warna seapi ini. Monggo, legi banget iki. Legi banget nih. Daun belum full mekar udah disusul pupus dan baru menandakan kalau sihid wal afiyid. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Goliath. Ada Goliath ready daun 2. Daun 2. Belgol gedem. Nih, belgolnya. Belgol gede ya. Belgol gede. Warnanya semerbak. Salon bagus ini. Tuh ya, warnanya. Nice, berapa nih? Ini 185.000 rupiah. 185.000 rupiah ya. Karena dari bonggol yang gede, makanya daunnya pun langsung gede nih. 4 jari saya lebar daunnya ya. Apik juga warnanya. Masuk itu, recommended. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Goliath lagi. Ada Goliath maning. Ini yang terah-terah kemerahan juga ini. Terah merah. Kita lihat ya, seperti ini penampakan dari Goliath yang ini. Daun 5, warnanya geminjal. Berapa ini? Ini 275.000 rupiah. 275.000 rupiah ya, untuk Goliath yang seperti ini. Lanjut lagi. Lanjut lagi, Goliath lagi. Ada Goliath lagi, ini juga warnanya menyala-nyala warnanya seperti itu ya. Menyala. Terah-terah kemerahannya juga muncul. Betul. Oke, kalau ini daun 6 plus berapa? Yang ini 285.000 rupiah. 285 ya, untuk Goliath yang seperti ini. Daun 6 plus terah kemerahan. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Widuri Merah. Widuri Merah pun bukan sembarang merah ya. Betul. Yang menger-menger nih kalau kita lihat. Calon menger-menger. Karena di daun atasnya semakin merah ini. Semakin merah. Mantap. Daun 5 plus berapa nih, Mbak Rizka? Ini 100.000 rupiah. 100.000 rupiah untuk Widuri Merah yang merahnya menger-menger seperti ini. Bagus ya. Satu sewu mawon. Gurih. Lanjut. Lanjut lagi ke Widuri Merah lagi. Ada yang lebih menge-menge ya. Menger-menger pol ini warnanya ya. Daun 3 plus. 3 plus. Kita lihat dari sini tuh. Oke, menger-mengernya ya. Wah, ini kalau full menger-menger jadi konon gitu ya. Widuri konon gitu ya. Berapa ini? Ini 125.000 rupiah. 125.000 rupiah. Betul. Ini ya, harganya juga konon. Tapi mengajak-ngajak, merajuk-rajuk ke situ. Oke, yang mau. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Widuri Putih. Nah, ini Widuri Putih pun yang Wariska punya. Yang putihnya kalau kita lihat agak menggading-gading ya. Agak putih-putih gading. Daun 3. Seger banget, sehat banget. Bongsor. Berapa nih, Wariska? Ini 125.000 rupiah. Gurih ya. Yang Widuri Putih yang seperti ini ya, tentunya. Yang agak gading-gading, terus daunnya pun tebel, kaku, keker. Masuk pol. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Adelia. Adelia merah. Mangku-mangku. Bolo-bolo. Bolo-boloku tuh. Mangku pol lagi Adelia nih. Pol. Masuk. Cakep ini tampilan kalau ini ya. Berapa nih, Mbak Rizka? Ini 125.000 rupiah aja. 125.000 rupiah untuk Adelia yang mangkok-mangkok seperti ini. Terus lame. Langsung dibuat gurih. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Adelia lagi. Adelia merah. Oh, kalau ini yang merahnya ramah kakat ini. Merahnya bagus ramah kakat. Daun 3 plus. Merah-merahnya dan istimewa. Berapa kali ya nih, Mbak Rizka? Ini 135.000 rupiah. 135. Nah, pokoknya Adelia merah. Jangan sampai nggak punya. Itu juga termasuk lawasan Greek series itu ini. Sebelum nanti di waktunya mungkin kapan bisa menjadi aglonema yang antik juga harganya ngejeleng. Kalau kita udah punya besok jual bisa tuku lemah muka aja. Lanjut lagi setelah Adelia merah. Lanjut lagi ke Bikroy mutasi. Bayo. Nih, Bikroy mutasi. Bikroy seperti ini mutasinya. Iya. Baru lihat ini teman-teman. Dia mutasi warna dan bentuk ya. Warnanya full pinky, hijaunya enggak ada. Bentuknya dia ngemangkok bulat. Ngemangkok, iya. Baru lihat ini teman-teman. Ini yang suka mutasi-mutasian harusnya ya. Ngembat ini harusnya. Bikroy mutasi, monggo yang mau. Kena berapa nih, Pak Rizka? Ini 200.000 rupiah aja. Wow, 200.000 teman-teman. Masuk ya. Masuk. Yang suka mutasi-mutasian, pokoknya monggo-monggi.
Nah kalau misalnya ini Big Roy biasa, ya harganya nggak segitu ya, lah. Tapi kalau ini biasa, ya. Special edition. Kalau spesial juga harganya. Harganya ya spesial. Nah mengikuti pokoknya. Yo lanjut lagi setelah Big Roy mutasi. Lanjut lagi ke Reina Merah. Reina Merah daun 3 plus ya, Greg Series loh ini. Yang pengen nih berapa ini Mbak Jika? Ini Rp75.000. Rp75.000 aja untuk Reina Merah daun 3 plus ya. Ya. Monggo-monggo sebelum jadi antik. Lanjut. Lanjut lagi ke Reina Merah lagi. Ada Reina Merah lagi. Wah, ini size-nya udah gede. Size merahnya ya. Tergolong udah cakep. Di semua daunnya merah-merah merata merona. Yes. Oke, sebelum jadi aglonema antik juga nih Reina Merah sekarang banyak diburu juga. Berapa nih, Mbak Rizka? Ini Rp150.000 aja. Rp150.000 untuk aglonema Reina Merah. Semopu ini warnanya. Ya. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Little Lemon Merah. Little Lemon Merah. Merah, teman-teman. Rumpun 2. Rumpun 2. Yuk. Yeah. Nih kalau kita lihat, ini yang daun panjang-panjang ini malah daun bawah ini. Ini daun bawah. Kalau misalnya nanti dihilangin malah nanti lebih cakep ya. Menyisakan daun atasnya yang bulat-bulat, merahnya merkah kayak gini. Yes. Ini rumpun 2. Kalau misalnya enggak dihilangin ya enggak masalah. Tuh ya, pelgol. Wah, banget. Copperman ya, kalau kita lihat ya. Oke, berapa ini? Ini Rp200.000 aja. Rp200.000, Little Lemon Merah rumpun 2 ya. Dan bahkan merahnya tuh enggak di daun bawahnya malahan, di atas, di daun atas-atasnya. Oke, lanjut lagi setelah Little Lemon Merah rumpun 2. Lanjut lagi ke Petita Merah. Masih ada yang menger-menger nih, Petita Merah yang seperti ini ya. Bisa dilihat, oke ini udah berbunga, udah dewasa berarti. Berapa ini Mbak Rizka? Ini Rp125.000. Rp125.000 ya. Betul. Kalau yang ini cenderung golden-nya full, terus merahnya tuh di tulang dan seratnya ya. Nah karakternya yang seperti ini 125. Terus ada lagi nih. Ada lagi Petita Merah lagi. Muenger-muenger tidak umum belas ya. Bayu, ini kepolen ini merahnya. Ya, makanya ini jagonya mencari tahu itu tergolong yang misoplan ini ya. Petita aja yang ready kan yang seperti ini warnanya. Bayu. Manisnya ada umum petita tapi kalau kayak gini ya dimiliki di rumah ya wis pokoknya lali dua nih sama petita nih. Dari jauh aja, tapi merah ini, petita merah teman-teman. Berapa ini Mbak Rizka? Ini Rp250.000. Cuma Rp250.000 udah dapat petita merah semenger-menger ini Mbak Rizka. Harusnya monggo ini. Ini langsung yang suka warna-warna, terah-terah mutasian, Rp250.000 petita merah. Langsung cokot harus ya. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke pos mutasi. Oke, ini ada pos mutasi. Wah, cantik ini teman-teman. Ya. Daun 6 plus ya. Dan mutasinya yang ekstrim pun yang atasnya malahan ya. Semakin ke atas jadi semoga aja nanti semakin bagus. Semakin nanti. Bagus. Oke, nih pos mutasi daun seperti ini berapa? Ini Rp150.000. Wih, udah umum ya. 150 udah dapat pos mutasi. Apik biangit. Yes. Teko apik banget. Lanjut lagi setelah pos mutasi. Lanjut lagi ke Mekarsari. Mekarsari tergolong bestseller nih. Karena ukuran-ukuran segini Mekarsari itu banyak cari. Ini masih bawa daun pancing. Daun pancingnya tuh mewah ya. Ini daun aktif daun 1 plus. Berapa? Ini Rp50.000. Rp50.000 udah mendapatkan Mekarsari spek bawa daun pancing. Semoga masih spek tani. Lanjut. Lanjut lagi ke Mekarsari lagi. Ada Mekarsari maning teman-teman. Kita ready 2 pot. Ready 2 pot. Sama. Harga sama. Betul. Oke, karena ini sama-sama daun 3 ya. Ya. Kalau kita lihat terah warnanya tuh sama-sama geminjal meloruk-meloruk berapaan? Ini Rp75.000. Rp75.000 mawon ya. Boleh pilih kiri atau kanan. Boleh. Tergantung selera. Ya. Tergantung kemantepan, langsung digas. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Laki Mutasi. Laki Mutasi juga ready daun 3 ya. 3. Oke, ini laki yang seperti ini ya, mantap ya. Mantap. Karena misalnya original warna laki itu hijau. Ya. Nah, kalau yang mutasi warna seperti ini dia keluar full golden, agak kemerah-merahan ya. Daun 3, laki mutasi berapa? Ini Rp165.000. Kirain 200-an. Enggak sampai. Wah, cuma Rp165.000. Gurih, enggak umum belas. Mbak pokoknya. Lanjut lagi, Pak Rizya. Lanjut lagi ke ini. Sartika. Sartika. Oke, ready aglonema Sartika. Yang kalau kita lihat warnanya semakin ke atas, semakin utiwi-utiwi ke Sofi gitu ya. Nah semoga aja nanti semakin pinggi jadi bagus. Soalnya nanti ada gradasi warnanya semakin ke atas semakin pinggi-pinggi gitu. Berapa ini Pak Rizka? Ini Rp125.000. Murih gurih kemerekes. Cuma Rp125.000 udah mendapatkan Sartika yang Sartika. Warna elok sayo. Bakat-bakat bagus. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Pamela. Ready aglonema Pamela yang ukuran segini ya. Warnanya juga tergolong oke. Daun banyak berapa? Ini Rp100.000. Rp100.000 aja. Nih Pamelanya cantik loh. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Evita Golden. Evita Golden. Warnanya kok ini iki yo. Apik lagi. Full golden, ada warna merah-merahnya. Jadi lebih apa ya? Memperkompak tampilannya. Pokoknya lebih
rame warnanya, apik boy. Yes, ini di daun 5 plus Evita Golden mewah. Berapa Bariska? Ini Rp175.000 aja. Rp175.000, nggak usah omong sopo-sopo. Pokoknya langsung mau deal, ya. Transfer ya pokoknya ya. Masuk, lanjut lagi. Lanjut lagi ke Evita Golden versi Rumpun 2. Evita Goldie, Rumpun 2. Semoga 2. Aja Pek Tani, karena ini masih 2 daun pancing. Betul. Daun pancingnya pun juga mewah. Aktifnya daun 1-1 ya. Ini daun 1, ini juga daun 1. Rumpun 2, Evita Golden mewah juga. Berapa ini? Ini Rp175.000. Oh, murih-gurih Rumpun 2 Rp175.000 dan kayak masih Pek Tani ya. Iya, Pek Tani ya. Harusnya rebutan semoga, ini. Ya. Harusnya rebutan. Rebutan pasti. Total pokoknya. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Cochin NTC. Ada Cochin NTC atau Cochin New Tricolor ya. New Tricolor ini daun 6. Dan warnanya konsisten semua di daunnya ada. Ini daun muda. Daun muda. Daun muda. Jadi warnanya belum terlalu kelihatan. Nanti kalau semakin tua merahnya tuh semakin menonjol. Nah, kita lihat pun di daun bawah-bawahnya ya. Dia semakin merah dia warnanya. Merah. Oke, berapa ini Bariska? Ini Rp425.000. Rp425. Ini di luar mungkin ukuran segini masih 500-an, 500 ke atas. Ini Rp425 mawon. NTC mewah. Wah, tibat. Lanjut lagi. Apalagi yang lokal tuh ya. Lanjut lagi ke Moonlight Gerhana. Ready Moonlight Gerhana daun 4 plus ya, Moonlight Gerhana teman-teman. Brandrol berapa? Ini Rp125.000. Rp125.000 aja. Ini yang cari Moonlight Gerhana versi hemat ya. Versi hemat. Silakan. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Black Moonlight. Kali ya ini Black Moonlight daun 4 plus ya. 4 plus. Daunnya gede-gede loh ya. Betul. Berapa harga? Ini Rp85.000 nah, aja. Nah, cuma Rp85.000 aja udah mendapatkan Black Moonlight daun gede-gede daun 4 plus. Siapa tahu masih ada yang cari. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Black Moonlight lagi. Ada Black Moonlight lagi. Daunnya lebih banyak ini ya. Cakep juga bentuknya bulat-bulat. Tapi kita tanam daunnya. Berapa nih Bariska? Ini Rp100.000. Cuma Rp100.000 udah mendapatkan Black Moonlight, Black Moonlight. Tatanan daun cakep, daunnya bulat-bulat. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke Rianita. Ada Glonema Rianita nih, ukuran segini. Bantu setan gitu iki. Tuh. Mungkin ada yang suka membuat bahan-bahan. Ini mungkin bisa diterusin juga kalau kita lihat ya. Oke, berapa harga? Ini Rp100.000. Rp100.000 aja. Betul. Rianita. Rianita. Ini saya yakin dari Bonggol ini, karena tampilan daunnya rusak ini. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi ke Ariana Merah. Ariana Merah pun yang ramah kakat merahnya. Ramah kakat. Bayuh, ini merahnya apik banget. Semeger ya. Berapa ini Bariska? Ini Rp115.000. Cuma Rp115.000 udah mendapatkan Ariana semopuk ini merah, ya. Ariana Greg Series lawasan. Ya. Apalagi merah seperti ini wajib dimiliki harusnya. Yes. Oke. Lanjut masih ada lagi kayak? Ini terakhir. Kayaknya udah sampai pojok juga ya Bariska. Berarti Ariana Merah ya menjadi pungkasan pada video hari ini. Nah, nanti buat teman-teman Rumah Taman yang mau order, mau minta foto video detail untuk aglonema-aglonema yang sudah kita review tadi, silakan langsung ke WhatsApp ya Mbak Rizka ya. Langsung ke WA. Nomor WhatsApp-nya saya sematkan di bawah video dan di deskripsi seperti biasa. Terima kasih banyak Mbak Rizka. Udah menemani saya dan teman-teman Rumah Taman. Sehat selalu dan terus beraglonema ya. Saya izin pamitan dulu sama teman-teman Rumah Taman. Oke, buat teman-teman Rumah Taman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya channel Rumah Taman lebih maju dan berkembang. Saya juga lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang pertanaman hiasan dan peraglonemaan yang ada di seluruh Nusantara. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Rumah Taman yang sudah selalu mendukung channel Rumah Taman dari awal dulu hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman Rumah Taman selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam hal apapun, rezeki yang melimpah, angan-angan, cita-cita semoga segera tercapaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dulu ya perjumpaan kita pada video hari ini. Kita sambung lagi di video-video yang akan datang hanya di channel Rumah Taman. Ada kesalahan kata dari saya dan Mbak Rizka, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.